Okay, saya ada ditanya satu soalan oleh salah seorang yang memberi komen sebelum ini tentang Suki ya. Dari Yellow Lens 90. Okay, terima kasih sebab menanyakan saya soalan ini. Okay, juri profesional tidak mengomen persembahan Suki. Datuk Rosham hanya beri pendapat yang general sebagai seorang yang bukan ahli muzik. Apa komen anda? Okay. Ada juga orang lain tanya kepada saya, kenapa kita dengar Suki nyanyi sedap tetapi kenapa kedudukan dia sangat rendah, ya? Yeah. Jadi jawapan saya begini, sebab apa? Orang awam mendengar nyanyian itu untuk dapatkan sedap dia, sedangkan itu pendengaran daripada telinga orang awam, bukan telinga musician, ya? Yeah. Telinga musician especially juri. Bila musician atau juri dia dengar itu, ada target-target dia untuk dia memberikan markah. Dekat-dekat situ, apa yang saya nampak daripada persembahan Suki semasa semifinal, sebenarnya saya memang agak kecewa dengan persembahan Suki. Sebab apa? Especially daripada lagu yang pertama itu sekali, masa opening tu yang riff and roll, dekat situ dynamic dia dah nampak. Tapi bila masuk kepada lagu 1, 2, 3 dan 4, 1, 2, 3, suara daripada awal bila masuk kepada isi lagu lirik itu, suara dia dah dekat situ, dia dah macam seolah-olah dia macam nyanyi saja-saja, ya. Hayalan menjelma ketika fikiran menenenenen, dia punya nyanyi itu mendata sangat, ya. Kalau nyanyian itu langsung tidak ada kedengaran dinamik, tidak ada bersemangat, tidak ada jiwa pertandingan itu, tidak ada dimasukkan di dalam lagu itu. Ini secara jujur saya. Kalau betul-betul nak dimasukkan, walaupun lagu itu biasa saja, sebenarnya boleh dimasukkan dinamik. Dan dekat situ, bila dia ada permainan dinamik itu, nampak lebih, lagu itu lebih mengembang dan kita rasa sedap didengar. Tapi dia sedap, hayalan menjelma, na 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 na. Lepas tu, dia dah mula bila masuk suara dia langsung tidak harmoni dengan suara latar itu. Bila dia masuk kepada lagu yang kedua, di situ bila masuk lagu yang kedua, suara dia dah mula hilang arah, nyanyian dia dah mula hilang fokus, oktav dia pun ke mana-mana. Saya sebenarnya agak kecewa dengan persembahan Suki. Ini sebab telinga, sebab apa? Bila kita mendengar sebagai telinga juri atau telinga musician, di situ ada target-target kita. Nyanyian itu, especially nyanyian Suki itu, kedengaran dia macam nak menyudahkan saja nyanyian dia tu. Macam, iyalah, peminat akan dengar sedap lah sebab tone suara dia sedap. Tetapi banyak peraturan-peraturan nyanyian dia itu banyak yang dilanggar-langgar itu. Stimulo vibrato dia pun tidak berapa sedap, perubahan oktif dia pun tidak berapa kemas. Jadi saya nasib baiklah juri memandang persembahan dia yang sebelum-sebelum ini, ya, tapi kalau mengambil kira persembahan semifinal itu, dia agak jauh daripada layak untuk pergi ke finals pada saya, ya. Minta maaf, itu pandangan saya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.